Jumpa lagi dengan Uti. Apa kabar? Hari ini Uti mau ngambil buah sawunya. Kayaknya itu udah besar-besar. Cuma pohonnya lumayan besar dan tinggi. Jadi Uti mau cari gala dulu. Yuk ikutin terus ya videonya. Nah, ini galanya. Seperti ini ya. Panjat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini besar ini. Ya. Jatuhin dulu. Aduh, nyangkut jalannya. Oh iya lah, nyangkutnya. Oh, ini ada besar di atas nih. Ini besar banget nih. Ih, besar nih. Jatuh. Matiin dulu, Pak. Ini baru sebentar udah di musuhnya bebek. Ini besar ya buahnya nih. Lumayan besar. Aduh, memang ini. Kita kesini lagi. Jatuh. Nah, ini udah dua. Itu ada di atas. Bismillah. Begini, kita ambil secukupnya saja ya. Nah, ini nanti dicuci dulu, dicuci bersih ya. Lumayan nih. Ini dapat segini ya. Kita ambil segini aja dulu secukupnya. Ini masih banyak buahnya. Tapi masih sebagian masih kecil-kecil. Ada yang udah agak besar-besar di atas sana, tapi ya biar aja. Paling juga nanti burung yang makan. Dan masih banyak, nggak akan habis sama burung. Nanti bisa kapan-kapan ambil lagi. Gitu kan, ini penuh sampai ke atas, di dalam-dalam banyak ini buah. Jadi
Ini nanti buahnya dicuci bersih dulu. Cucinya agak disikat gitu ya. Setelah dicuci bersih, baru diperam. Nah, itu mungkin ya 2 hari dia udah mulai udah mateng. Itu banyak sih dalam-dalam tuh. Udah besar-besar itu. Tapi ya udah segitu aja cukup kok. Tuh, nampak besar-besar di dalam. Ini secukupnya saja. Lanjut ambil ini ya. Kalau saya bilangnya petai Cina. Ini apa namanya? Nah, ini enggak ditanam. Nunggu liar aja. Jadi ini enak dioblok-oblok. Nah, ini ada sedikit tapi lumayan. Nih, hasil panen hari ini lumayan dapat segini. Ini nanti sawunya mau dicuci bersih dulu. Nah, ini petainya buat oblok-oblok besok. Lumayan kan? Tinggal ambil kelapa muda nanti. Ini mau ambil belimbing. Belimbing yang enggak ada habisnya ini. Yang mulai kuning-kuning lagi. Buahnya enggak habis-habis ini. Enak di jus. Ini kuning. Ini setelah dicuci nanti dikeringkan ya, setelah dikeringkan baru diperam. Kalau peramnya ya terserah aja lah gimana. Sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton. Ikutin terus video-video selanjutnya. Terima kasih.